Okey, assalamualaikum dan selamat pagi bersama saya lagi Silah pagi ni. Okey. Okey, pagi ni kita di Silah di kawasan Bacok. Kawasan Bacok. Jajah Bukit Tanjung. Jajah Bacok. Okey. Yang mana baru masuk tu boleh-boleh minta tolong share lah. Minta tolong share, komen-komen. Ha, siapa-siapa yang ingin bertanya pasal rumah tu, boleh PM kami dah. Ha, boleh tekan link di bio. Kita tunggu dah, kita tunggu semata-mata tunggu orang masuk dulu dah. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya lagi lah. Bersama saya Silah tapak lah hari ni dah. Silah nama owner ni, nama owner rumah ni nama Amirah binti Muhammad. Ya, dah lokasi ni lokasi di Bukit Tanjung. Jajah di Bacok dah. Jajah di Bacok. Dan dia pula pilih pakej Prima Mikaela. Kekeluasan dia 1200 kaki persegi. Dan ada 4 bilik tidur, 3 bilik air. Yang mana masuk tu boleh share lah, boleh share komen-komen kau dah. Inilah pandangan luar dia dah, pandangan luar dia. Kalau nak tengok suasana luar, inilah suasana luar pakej Mikaela. Yeah. Okey, harga rumah ni dia keluasan 1200, 4 bilik tidur, 3 bilik air. Harga dia 192 deh. 192,000. Yang mau masuk tu terima kasih deh, minta betul tolong share lah supaya view lagi naik lah. Inilah suasana luar dia dah. Suasana luar dia. Okey, kita tengok alik tepi pula dah. Tepi design dia. Inilah design yang mana pilih, design Mikaela lah. Ni contoh design Mikaela. Ni design contoh design Mikaela. Contoh di Zami Kaila setingkat. Ni sebelah kiri, belah kanan dia dah. Ini sebelah kanan dia. Ni. Ni contoh di Zami Mikaela belah kiri dia dah. Ni. Memang nampak comel lah dengan cap warna ni. Hadis pak, terima kasih Arni, hadis. Terima kasih. Aslam, terima kasih support. Ni belah belakang dia dah. Ni design Mikaela belah belakang. Memang nampak comel lah, ni memang nampak comel. Ni. Yang mana Hadi tu, terima kasih dah. Minta tolong share. Rosa, tolong share Rosa. Tolong share lah dah. Ini belah kanan dia ni. Ini belah kanan dia ni. Jomel design ni memang jomel. Design Mikaela. Design Mikaela ni memang customer kita. Kebanyakan customer pilih design Mikaela lah. Yes. Share dah tu. Terima kasih lah share tu. Okey, yang mana tuan puan nak nak bina rumah atas tanah sendiri, kita cover di 6 buah negeri lah.
Yang pertama Kelantan, yang kedua Terengganu, yang ketiga Pahang, yang keempat Perak, yang kelima Selangor, yang keenam Negeri Sembilan. Inilah suasana luar dia, kita masuk suasana dalam pula deh. Okey, yang mana nebuah negeri tu yang kita cover tu bolehlah. Siapa-siapa berminat nak bina rumah dengan syarikat kita pun boleh, tak ada masalah dah. Boleh, tak ada masalah, boleh PM kita. Macam mana? Macam mana nak berhubung dengan kita tu? Tuan-tuan boleh tekan link di bio dah. Ni rumah dia, kekeluasan dia 1200. Ada 4 bilik tidur, 2 4 bilik tidur, 3 bilik air. Okey ni. Okey ni untuk ruang tamu dia lah. Ini untuk ruang tamu dia. Dalam pakej spima jugalah. Ada pintu 2 daun, pintu kayu 2 daun. Ni contoh pintu kayu 2 daun dah. Dan juga dia menggunakan tikar labuh. Ini tikar labuh dia dah. Ni tikar labuh dia memang comel lah. Untuk dua tamu ni. Memang comel untuk dua tamu dia. Yang mana hadir tu terima kasih lah. Yang mana hadir terima kasih dah. Ini untuk sledido. Ini sledido. Sekali dalam paket prima dah lah tu. Sledido. Okey, kita masuk dalam bilik master dia dah. Ini bilik master dia. Ini sekali full dah. Mozek. Kita bagi full. Nak tikat. Tikat labuh. Tikat bucu. Ini tikat labuh dengan tikat bucu. Memang comel lah kalau yang mana-mana pilih di tikat labuh dengan tikat bucu ni. Memang nampak comel. Okey, dia guna menggunakan cili kapur dah. Cili kapur satu layer. Okey, ni untuk dua tanah dia dah. Kita bagi full mozek. Kita bagi full mozek bawah. Atas ni kita bagi 7 kaki dah. 7 kaki. Sikap kita sedia dah ni. Sikit ni. Ni kalau tuan puan nak pilih pun boleh, tak ada masalah. Ni hak jaga, ada juga hak duduk. Ni sekali dah. Orang panggil full spec lah. Full spec dalam tanah ni, full spec sajalah. Dan kita juga VIP tu ni. Untuk tandas pintu PVC. Pintu ni. Kalau puan-puan rasa macam nak tukar pintu, boleh, tak ada masalah. Tapi penambahan lah tu. Okey, ni bilik kedua dia dah. Ini bilik kedua dia. Ini bilik kedua dia dah. Memang nampak comel lah. Dan bilik ketiga ni, bilik ketiga dia dah. Ini bilik ketiga dia. Ni. Bilik ketiga ni dia special sikit. Dia sekali dengan tandas. Sekali dengan tandas dengan bilik empat. Dia buat tandas tu tengah-tengah. Bilik tiga dengan bilik empat tu boleh kosi tandas. Ni bilik empat dah. Okey, ini untuk bilik 4. Dan ni bilik 3, ni bilik 4. Ni. Memang luah-luah. Kalau nak kata bubuh kata pun boleh, tak ada masalah. Tapi dalam bilik ni tuan-tuan boleh custom tinggi lah. Nak besar mana, boleh-boleh. Okey, ni tandas yang ke 3. Ini tandas yang ketiga dah. Ni. Yang bagi ni mozek ni tuan-tuan boleh pilih lah. Nak mozek yang better macam mana, boleh. Ni owner ni dia pilih better macam ni. Memang nampak comel lah.
Okey, untuk ruai tamu dengan ruai ruai tamu dengan ruai ke keluarga, kita akan bagi double silin double lah. Silin double. Jadi kita bagi dua double dah. Ni. Inilah contoh silin dia tu. Ini contoh silin dia. Ini untuk ruai keluarga ni. Ini untuk ruai tamu. Pertama pun kita bagi double juga deh. Okey, yang mana perempuan nak bina rumah tu boleh. Kami cover 6 buah negeri dah. Kelate, Ganu, Pehel, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan deh. Yang mana negeri yang kami sebut tu pun, kalau nak bina rumah boleh, tak ada masalah deh. Ini tanda dia lah. Ini tanda untuk dapur dia. Ini tanda untuk dapur dia ni. So 2 3. Ini tanda ketiga lah. Ini tanda ketiga. Ini ni. Owner boleh pilih lah. Nak duduk ke, nak jaga ke, owner boleh pilih sendiri lah. Dalam tanda ni kita bagi komplit lah. Siki, shower, dah. Memang komplit. Owner tak perlu mikir lah. Okey. Dan juga kita bagi table top 7 kaki dah. Dalam pakej Pima. Ni contoh table top. Tapi owner-owner boleh pilih lah nak design macam mana ni mozek ni. Owner-owner boleh pilih. Owner-owner boleh pilih nak pattern macam mana ni. Owner customer kita ni dia pilih yang macam ni. Dia nampak kesuka customer lah. Dan pintu dapur pula kita menggunakan pintu kayu satu daun. Yang mana hari tu, terima kasih. Betul-betul tolong komen-komen lah sikit dah. Okey, yang mana nak bina rumah tu boleh, tak ada masalah. Kami cover 6 buah negeri dah. 6 buah negeri Kelate, Ganu, Selangor dan Negeri Sembilan. Yang mana nak mohon secara cash ke, yang mana nak mohon secara loan ke, yang mana nak buat SJKP ke untuk niaga, boleh. Kalau untuk loan LPPSA, kalau untuk loan LPPSA, orang pekerja awan, gaji bersih dia nak 1,500 lah, baru layak untuk mohon loan tu dah. Kalau orang pekerja swasta, dia gaji bersih lonak dalam 3,000. 3,000 bersih lah. Baru boleh mohon long. Dah. Dan juga kalau area tangan bagi fumozek ni dah. Ya bagi fumozek. Ni pun dia bagi form mozek adik luar dah. Dan juga owner boleh pilih lah nak warna gapo. Kita bagi pilih eh. Adik luar kita bagi 2 pilih eh. Adik dalam kita bagi 3 pilih eh dah. Ya. Hadir support tuan, terima kasih. Hadir support tuan Dan, terima kasih. Terima kasih Kak Ruby. Dia minta tolong share lah. Minta tolong share. Komen-komen lah sikit tu. Okey ni. Di pandang hadapan lah ni. Di pandang hadapan rumah ni lah. Okey, yang mana hadir tu. Terima kasih lah. Minta tolong share lah. Ini dua. Ni. Rumah dia ni. Ke 200 kaki bersegi. Dan ada 4 bilik tidur.
3 bilik air. Ha, dia bukan agak dia mengambil pakej full spec lah. Ha, dia mengambil pakej full spec. Okey, rumah ni you tetap boleh. Sementara. Okey, rumah ni you tetap boleh 3. Boleh 3 tahun ni lah. Sembilan, dia boleh berminat eh lah. Dia bila, mula bila berminat eh. Sembilan, boleh 3, 2024. Tapi lah ni, berapa hari boleh dah lah ni? 3, 4, 5, 6, 7. 5 bulan dah. 5 bulan dah rumah ni dah. 5 bulan dah rumah ni. Hapis-hapis siap dah. Hapis-hapis siap dah rumah ni ni. Rumah ni dalam ngecak ni dalam 90% dah ni. Kalau perempuan tengok warna ni dalam 90% dah ni dah. Tengok luar, tengok dalam ni dalam kita ikut ke dalam 90% lah. 90% ni alik dalam dah. Ni nampak macam tak ada lah ke. Ni alik dalam 90% dah. Ni. Kalau untuk alik luar ni dia dalam 85% lagi. Tengok dah siap lagi kan ni. Dah siap lagi lepas tu dia dok motong lagi. Alik atas-atas tu dia dok motong lagi dah. Ni pintu memang siap dah. Tapi dia sikit lagi ngecak. Cak dah siap lagi sikit lah. Alik luar ni memang 85% lagi lah. Lapan peratus ni dia sanitasi dia. Ni proses dia ni. Dah siap lagi ni dalam 80% dah. 80% dah. Dan proses membasah kemih dalam 60%. Dah siap lagi. Ini untuk dua untuk bilik master lah dah siap lagi ni. Untuk bilik master ni tu tingkap bucu tu dah pasal lagi tu. Tapi 5 bulan. Ya 5 bulan boleh 3 4 5 6 7. 5 bulan tara ni dah rumah ni. Memang cepatlah proses ni bina rumah ni. Ni mobil kita janji dengan customer ni hingga 8 bulan. Okey ni kuasa alik luar ya deh. Suasana luar okay, kata suasana luar tu. Ni. Memang nampak comelah suasana dia tapi kita kalau perempuan nak cermin kita kita ada dua cermin dah. Warna hijau dengan warna hitam ni. Bukan warna hitam saja ya ada kita ada dua dah. Kita ada dua jenis dah. Warna hijau dengan warna ite. Tuan-tuan boleh pilih lah nak yang mana tu dah. Tapi owner ni dia pilih warna ite dia sebab nampak comel kali dia tu. Dia pilih warna ite dak. Tapi orang ni tiap orang ni dia berbeza. Okey ni tangga luar dah. Tangga dua Yowi 3 anak tangga dah. 3 anak tangga. So 2 3 dengan full mozek juga dah. Dengan full mozek.
Lokeh. Lokeh kita bagi siap seluruh ruai dah. Seluruh ruai. Sekeliling ruai dah. Dari pakej ni dah lah ni. Dari pakej Prima Setika. Yang mana nak? Yang mana pilih pakej Prima Prima tu? Ni lah. Kita bagi full spec lah. Kita bagi full spec. Pakej Prima full spec. Full spec tu ke apa? Full spec tu cukup lekat. Tak kena mikir. Tak kena mikir. Tuan-tuan boleh lah nak mohon cicara rekeh atau polong. Kita akan proses lah. Kalau lagi akan proses lah. Kalau low band, low SJKP, kita akan urus lah. Kalau low LPPSA pun kita akan urus. Yang kita tak urus je, low personal loan je. Personal loan tu, tuan-tuan boleh mohon dekat bank lah. Tapi tuan-tuan boleh buat cara cash lah dengan kami. Yang mana hadir tu terima kasih dah. Yang mana hadir tu terima kasih. Yang mana hadir tu terima kasih. Okey, sekarang ni saya berada di Bacok dah. Bukit Tanjung Jajah Bacok. Bacok Kelantan. Kekuasaan rumah ni 1200 kaki persegi. Ada 4 bilik tidur, 3 bilik air. Ni. Harga rumah ni ni 192. 192 deh. Yang mana-mana berminat nak pindah rumah tu, bolehlah gerak sekarang. Harga ni, harga 92 ni tak tahu, tak tahu sampai bila kekal. Bunyi ada kenaikan harga. Tapi kalau semolek-moleknya pun boleh survey lah. Jangan duk lole-lole lagi lah. Boleh survey, boleh survey lah ni lah. Ada benda nak tanya kah? Tuan-tuan ada nak tanya kah? Kalau ada nak tanya kita boleh terai lah masalah lah ni. Inilah. Tapi plan alik dalam ni tuan-tuan boleh kata sendirilah. Kalau papa nak duduk nak dapur kau nak dapur tapi tak nak tos di bilik air kau boleh, tak ada masalah. Boleh. Tuan-tuan boleh custom sendirilah kesuka tuan-puan. Ni bilik ke nak bagi besar sikit ke nak bagi kecil sikit ke boleh, tak ada masalah. Kalau pintu tandas ni, kalau tandas ni kalau puan-puan tak si buat sekali dengan bilik 3 dengan 4 ni boleh, boleh pun tak ada masalah. Boleh kesuka customer lah. Ini customer ni Amira ni dia buat macam ni kemudahan lah. Kemudahan dia. Oi kata tak berebut lah jambe. Okey. Yang mana hadir terima kasih dah. Yang mana hadir terima kasih. Nah pintu pintu sliding door ni sekali dah. Pintu sliding door ni sekali dah. Ada nak komen-komen boleh, boleh. Kalau ingin bertanya soalan ke boleh, tak ada masalah. Kita akan jawab lah sebab yang mungkin. Pening kau kita, pening kau. Tengah hangat je kan. Mari kita duduk luar pula. Panas-panas pun sedap. Perlu. Ni suasana luar dia deh.
Ni tu suasana luar dia. Inilah contoh-contoh pakej pakej Prima di Zamikaila. Ni. Yang mana nak tengok design Mikaela tu. Ha, inilah design Mikaela. Tapi puan-puan boleh pilih lah mana. Ini owner ni pilih mana ni. Memang nampak. Nampak mewah lah sikit. Okey, rumah ni kekurasan dia 1200 kaki persegi serta bilik, 4 bilik tidur, 3 bilik air. Tuan-tuan boleh kata sendirilah untuk dalaman tu. Kita pergi jauh sikit, nampak comel sikit tak. Ni bawa nampak comel rumah-rumah design Mikaela. Rumah design Mikaela ni. Dengan kekeluasan dia 1200 kaki persegi. Kalau puan-puan nak buat cara bayar lah ni, kita cerita cara bayar eh. Kita ada 4 deh. 4 cara bayar deh. Ada cash, ada loan, loan kerja eh, loan swasta dengan SJKP dengan KWSP. Ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, kita tamatkanlah sesi lah kita bagi ni. Sebab kita penghujung acara dah ni. Okeylah, itu sajalah untuk pagi ni dah. Ni contoh-contoh cerita Mikaela ni dah. Nanti akan adalah sesilah dalam pukul 12 nanti. Nanti kata kalau puan-puan nak bina rumah kau, nak tanya pasal-pasal rumah kau, nak survey harga rumah kau boleh. Ataupun tuan-tuan boleh tekan link di bawah dah. Dia terus ke admin kita. Dah. Okeylah, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum.